telur. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Masih bersama aku di Taiwan. Seperti biasa teman-teman, menu makan siang buat kita berdua teman-teman. Ini simple karena cuma berdua toh. Dan ini waktunya udah mepet. Saya mau masak ini aja. Mie laksa sa paste dari Singapura. Ini oleh-oleh majikannya teman-teman. Kemarin itu majikanku dari Singapura terus bawa oleh-oleh ini. Terus ini saya mau nyoba buat mie laksa. Yuk langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Pertama-tama saya mau menyiapkan sayurnya dulu teman-teman. Ini tadi sudah tak cuci bersih. Ini mau saya potong-potong. Minyak sudah matang ya teman-teman. Tas. Ini sayurnya. Terus nggak terjadiin satu sama kuahnya ya. Nanti guys sendiri. Biar warnanya itu cantik teman-teman. Bumbu mie rasanya tak tumis. Wangi. Ini buat kakek aku ya teman-teman, karena mie laksa itu tadi tak rasa nih kok pedes. Jadi mbakku cuma pakai ini aja, telur terus kuah, tak kasih daging apa ikan sama sayur sawi. Wes kita kasihkan ke kakek. Ini mau nyiapkan diri sendiri teman-teman. Aduh, ngerani jeblok. Ini sayur, telur. Dah guys, seperti ini menu makan siangnya. Ya guys, kita mau bareng-bareng sama Mbak Kaku. Ya guys, mau. Aduh, untuk rumput. Mbak Kaku, guys, mau. Telur. Mm-hmm.
没有厉害 TV 了吗？没有。Alhamdulillah, guys. Parah.